apa fungsi RF out ini? Banyak yang tidak tahu, sahabat, fungsi RF out pada STB ini. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Di video kali ini saya akan bertutorial tentang STB. Nah, apa itu STB? STB adalah alat untuk menangkap siaran digital, sahabat. Nah, yang mana di STB ini banyak konektor-konektornya. Nah, seperti ini. Ini adalah audio out, antena in, RF out. Nah, apa fungsi RF out ini? Banyak yang tidak tahu, sahabat, fungsi RF out pada STB ini atau set top box ini. Nah, salah satu fungsinya kita akan lihat. Saya akan pasangkan ke TV saya. Oke, baik. Nah, saya akan pasang ke TV saya. Sebenarnya TV saya ini sudah support untuk TV digital, sahabat. Tetapi untuk tutorial ini saya akan menggunakan STB. Nah, kita hidupkan dulu TV-nya. Perhatikan. Saya hidupkan TV-nya. Nah, tidak ada siaran, sahabat. Kita akan menggunakan STB ini untuk mendapatkan siaran digital. Nah, kita colokkan di sini, sahabat, STB-nya, perhatikan. Nah, STB hidup. Nanti kita akan mengetahui fungsi daripada RF out ini. Nah, untuk gambarnya supaya lebih kinclong, saya menggunakan kabel HDMI saja, sahabat. Nah, ini input HDMI dari TV, kita pasang di STB. Nah, seperti ini. Lalu ini antena, kita pasang di STB juga, sahabat, di antena sini. Perhatikan. Nah, kemudian kita setting ke HDMI. Nah, kita setting ke HDMI, sahabat. Di sini saya menggunakan HDMI 2 supaya gambarnya agak kinclong. Nah, lihat. Nah, ini gambarnya, sahabat, dari STB. Perhatikan. Saya akan ganti channel. Nah, kemudian apa fungsi daripada RF out ini pada STB? Nah, di sini saya sudah punya colokannya, sahabat. Yang mana ini adalah jantan dan ini betina. Nah, di STB jantan, sahabat, pasangannya betina yang ini. Kita sambungkan seperti ini. Kita sambungkan ke RF out. Perhatikan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk colokannya yang jantan, kita masukkan ke TV yang satu lagi, sahabat. Nah, di sini saya ada dua TV. Lihat. Saya akan hidupkan TV ini. Perhatikan, sahabat, saya hidupkan. Nah, tidak ada siaran. Nah, kemudian kabel dari RF STB tadi kita sambungkan ke antena TV, sahabat, ke jack input antena TV. Nah, di sini meminta sibuk. Perhatikan. Nah, TV sudah ada siaran. Artinya dengan RF dari STB ini, satu STB bisa dua TV, sahabat, dengan siaran yang berbeda.
Lihat, perhatikan. Saya setting TV yang satu lagi. Nah, lihat saya setting TV yang besar, sahabat, dengan menggunakan remote STB. Yang mana ini siarannya digital, sahabat, dan yang ini masih analog. Perhatikan. Satu STB, dua siaran. Nah, ke setting yang bawah. Ini masih analog, sahabat. Nah, perhatikan jika RF saya cabut, RF dari STB, apakah TV yang bawah ada siarannya? Perhatikan, sahabat. Nah, lihat, tidak ada siaran. Artinya kegunaan RF ini untuk merubah siaran digital menjadi siaran analog, sahabat. Nah, lihat. Kita samakan dulu siarannya dengan TV digital. Nah, ini sama-sama digital, sahabat, sama-sama trans, tetapi siarannya berbeda, lihat. Gak usah beli STB banyak-banyak, sahabat, cukup satu STB. Sudah bisa untuk 2 TV. Nah, perhatikan. Oh, digital acak, sahabat. Nah, demikian fungsi RF pada STB ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik AWE. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar, dan salam kreatif.